Mbah Mijan blak-blakan ungkap fakta mengejutkan tentang video panas Gisel. Belum lama video itu tersebar edar, kini muncul video sur mirip Jessica Iskandar yang kembali menghebohkan dunia hiburan tanah air. Kabar itu jelas mengenyangkan. Dua video sur mirip artis mendadak beredar luas di media sosial. Dua artis tersebut adalah Gisel Anastasia dan Jessica Iskandar. Tidak butuh waktu lama, video sur mirip mereka ini pun sontak menyita perhatian banyak orang. Salah satunya paranormal kondang Mbah Mijan. Ya, usah memberi komentar untuk Gisel, kini giliran video sur mirip Jessica Iskandar yang dikomentari oleh Mbah Mijan. Tanpa teding aling-aling, Mbah Mijan mendadak bongkar hal mengejutkan soal keaslian video panas mirip Jessica Iskandar. Setelah Gisel, kini giliran Jessica Iskandar yang dikomentari Mbah Mijan soal video sur yang beredar. Kabar kurang menyenangkan kembali menghebohkan dunia hiburan tanah air. Bagaimana tidak, dalam waktu yang berdekatan, dua video sur mirip artis mendadak beredar luas di media sosial. Dua artis tersebut adalah Gisel Anastasia dan Jessica Iskandar. Tidak butuh waktu lama, video sur mirip mereka ini pun sontak menyita perhatian banyak orang. Salah satunya paranormal kondang Mbah Mijan. Melalui akun Twitter pribadinya, @bah_mijan, paranormal kondang ini pun memberikan komentarnya. Seperti halnya Gisel, Mbah Mijan juga mengucapkan terima kasih kepada Jessica Iskandar. Setelah Gisel muncul 30 detiknya jedar, Mbah jadi menduga ada something yang sudah terprogram untuk tujuan tertentu. Maka dengan ini Mbah sampaikan ucapkan terima kasih juga kepada jedar yang sudah mempersatukan bangsa, tulis Mbah Mijan. Namun pada cuitan berikutnya, pria berambut gondrong ini menuliskan bahwa wanita dalam video berdurasi 30 detik itu tidak ada mirip-miripnya dengan Jessica Iskandar. Mbah kali ini percaya netizen yang mengatakan bahwa 30 detik terlalu offside, cenderung gak ada mirip-miripnya. Dengan ini Mbah ucapkan terima kasih juga kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah bersatu padu gembira, tulis Mbah Mijan lagi. Setuju dengan Mbah Mijan, rupanya warganet juga melihat wanita tersebut tidak mirip dengan mantan kekasih Richard Kell itu.